saya Agus Abdulati dari Kamar Manalia. Di sini kami hanya akan menanyakan yang berhubungan dengan barang jumroh. Nah ini untuk barang jumroh, ini ada permasalahan kalau barang jumroh kan dengan tangan kanan. Nah ini tangan kanan karena ada permasalahan tidak bisa. Nah itu menggunakan tangan kiri apa bisa? Kalau memang tidak bisa, dilemparkan orang lain. Apa bisa gitu? Terus doanya bagaimana? Nah, mungkin ini yang kami tanyakan. Terima kasih sudah berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi tangan dengan badan sakit barang yang menggunakan tangan jiwa. Ikutan nilai sobalan diwakil P. Nah, jadi bebas sekolah ini bisa wakilan. Dan di kemudian yang kedua apa tadi? Doanya. Oh, bukan lembah suruh. Ini kalau yang dilakukan di kadis ketika melempar ini berhadir. Allah Akbar, Allah mudah kalau dihabis ingat saya Bukhari itu kami mendoakan setelah buka itu Allah maja'alu hajar kaburo bazan ban maburo mulai lebat jumlah siji-siji rasa mandut di wadah neneng waktu kenal itu dibujuin ber ya, jadi tetap siji-siji Allah Akbar, Allah maja'alu hajar kaburo bazan ban tenang mawar ya ya diwakilkan nanti sama dengan yang mau menwakilkan buatan sandara yang duduk mau sing duduk mau bensin pagi. Jadi kalau diwakilkan itu yang mak ini balak si balak isi awal diri begitu kan terus lagi balak isi makil cara melipatkan sama kata Pak Adi. Sebentar saya tambah kaitan sing diwakil nih gini pake kaitannya utamanya ketika barang pada tanggal 10 Akobar maka ketika itu diwakilkan yang diwakili di rumah itu nanti jangan buka pakaian dulu sebelum dia menyampaikan bahwa sudah dibarangkan atau sudah pulang lalu tahalul dulu itu baru nanti melepas pakaian sehingga jangan harus dibarangin harus dibat pasangan dua pakaian ikhrom betul ya jadi melepasnya setelah jelas-jelas di pakaian mungkin saya sampaikan aja ini ada pertanyaan kalau bagi yang nggak mampu berjalan bagaimana nah apakah panitia itu menyediakan kursi roda. Panitia atau karung-karung tidak menyediakan, tetapi bisa membantu untuk mencarikan ini bayar diri. Jadi yang memang tidak mampu untuk berjalan sendiri, mulai ketika kita wukuf di Arafah, ya maka tentu perlu tambahan biaya. Enak wongkono singkong dorongnya gini, orang Indonesia yang mukimin di sana itu juga bisa dimintai bantuan. Itu nanti hubungannya karo-karo dan larinya kepada ketua, ya, ketua laksana di situ. Itu bisa dimintakan tolong untuk mencarikan. Atau pembimbingnya aja, ya pembimbingnya. Itu nanti bisa mencarikan, ini gimiku berarti tambah biaya, nanti gimana ya. Nah, mungkin itu saja bagaimana tuh tambahan sedikit masalah kursi saya 2005 itu membawa saudara saya dengan tanpa gejala sampai pakai kursi sudah sejak dari rumah sampai ke sana terus memakai kursi ning sarate ben ora ilang kudu gowo gembok dhewe biar dhewe nek ora ilang posisinya yang hilang, jadi dibawa ke sana-sana. Ini
bisa dan gratis. Saya itu dulu membawa surat itu. Nah, jadi saya tidak bisa berjalan. Nanti ya, ini sebagai tambahan saja. Monggo setelah ini pun, Ibu. Ambil nanti pertanyaan, serahkan saja sewa kursi roda ini kalau petugas sana, Bu, petugas sana memang dia tandanya itu untuk setoran 100 real dan nanti 1 real tapi berangkatnya juga dari mesin situ, mesinnya tidak dibawakan kursi roda. Dan yang kedua, sekarang di Masjidil Haram disediakan skuter. Skuter kalau nggak jalan kaki bisa nyewa skuter untuk tawaf maupun untuk ya. Nama Istiqomah. Nama Istiqomah dari Gerbet mana? Terima kasih waktunya. Maaf sebelumnya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Subari dan Bapak Yaiman. Dulu waktu tahun 20 sebelum ada penentuan tertunda, pernah ada dari para jamaah ini yang mau minta untuk dibuatkan buku panduan praktis. Nah itu waktu itu pertanyaan disampaikan kepada Bapak Subari dan Bapak Subari menyarankan ke Pak Jenal menyanggupi. Terus kemudian dalam perjalanannya tahun 20 tertunda, 21 tertunda. Nah itu dulu disanggupi di tahun 21. Jadi penundaan itu bagi saya pribadi ada keuntungan dengan harapan waktu panduan sudah jadi. Lepalah mundur lagi di tahun 21 malah 22. Mudah-mudahan tahun 22 ini berangkat. Mohon doanya dari semuanya. Buku panduan tetap saya nanti-nantikan. Walaupun belum berangkat, tetap saya nanti-nantikan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insyaallah. Saya nanti menjadikan pembangunan bisa di maklumkan itu akan dibagikan buku panduan yang isinya doa dan lubang sekat tidak sehingga lengkap itu kajian sudah dibawa ini kalau dulu di berarti yang berjual yang nanti ada doanya Bu. Jadi masalah doa nanti masalah praktis nanti insya Allah kita usahakan terutama nanti dalam praktek di Darudan supaya haji Darudan menjadi haji yang makbul Darudan. Langsung monggo Ibu makan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.